second door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jepasi TV. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengirimkan chat di WhatsApp dalam jumlah banyak atau yang lebih dikenal dengan istilah bom chat. Dan untuk bom chat ini jangan kalian lakukan untuk menjahili seseorang ya teman-teman, melainkan kalian lakukan untuk orang-orang yang sering mengganggu kalian di WhatsApp, agar bisa memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mengganggu lagi kita lewat WhatsApp. Dan untuk sebagai contoh di sini saya akan mengirimkan bom chat kepada ini perebut pacarku ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, di sini pertama-tama kalian harus mendownload dulu satu aplikasi tambahan yang namanya itu Labalabi WhatsApp. Dan untuk aplikasi Labalabi WhatsApp ini dapat kalian download di link deskripsi dari video ini ya teman-teman, karena untuk aplikasi Labalabi WhatsApp ini tidak tersedia di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kalian klik saja accept. Nah, setelah itu di sini kalian scroll ke bawah. Lalu kalian cari Labalabi for WhatsApp. Ini teman-teman aplikasinya. Di sini untuk aplikasinya ini masih off ya teman-teman. Setelah itu kita aktifkan, kita klik. Lalu di sini kita aktifkan seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita kembali. Setelah itu di sini kalian klik izinkan. Nah, maka akan muncul kontak-kontak di WhatsApp kita teman-teman. Lalu kita cari target yang akan kita bom chat. Oke, kita cari dulu nomor WhatsApp-nya. Nah, ini nomornya, kita klik. Nah, setelah itu di sini kita centang ya. Klik. Setelah itu kita klik accept. Nah, setelah itu di sini di bagian MSG ini kalian ketikkan pesan yang ingin kalian kirimkan. Misalnya di sini saya akan tuliskan kembalikan pacarku. Nah, setelah itu di sini ada angka 1, kalian klik ya di angka 1 ini, klik. Lalu kalian tentukan jumlah pesan yang ingin kalian kirimkan. Nah, di sini kalian bisa menentukan jumlah chat yang ingin kalian kirimkan. Di sini mulai dari 1 sampai dengan 100 miliar ya, teman-teman. 100 miliar. Wow, banyak sekali ya, teman-teman. Dan untuk sebagai contoh di sini saya akan mengirimkan 50 pesan ya, teman-teman. 50 pesan. Kita klik 50. Lalu setelah itu, setelah kalian klik 50 ya, kalian tentukan jumlah pesannya. Setelah itu kalian klik send. Klik send. Nah, ini sudah sementara mengirim. Nah, ini bisa kalian lihat teman-teman. Nah, langsung terkirim teman-teman 50 pesan teman-teman. Wow, 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 wow. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat 50 pesan langsung terkirim teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di HP sebelah ini. Nah, ini kalian lihat ada 50 pesan terkirim. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman ya, untuk melakukan bom chat di WhatsApp. Dan untuk cara ini jangan kalian lakukan ya, untuk menjahili seseorang ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu caranya. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like ya, dan jangan lupa untuk di subscribe juga channel ini. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.